telefon lipat Samsung dengan harga yang pada tahun 2019, Microsoft akan melancarkan Xbox tanpa cakera. Pada minggu ini boleh dikatakan juga viral WhatsApp speaker. Di mana segmen ini akan mengajar anda tutorial iPad Pro senam bengkok. Hello, selamat datang ke MedTech. Saya Akmal. Berita dimulakan dengan, berdasarkan GSM Arena, Samsung telah mempatenkan dua model telefonnya dengan meletakkan hanya satu kamera pada hujung penjuru atas telefon tersebut. Kebiasaannya, Galaxy S series mempunyai bentuk yang bulat, sedikit bulat, manakala Galaxy Note series kebiasaannya mempunyai bentuk yang petak. Galaxy S series akan dilancarkan pada sekitar Mac hingga ke April. Tapi dikabarkan juga Galaxy S series akan dilancarkan pada Februari ini. Apapun pun, mari kita nantikan adakah design ini dapat memberi impak. Berdasarkan channel Jerry Rigs Everything, dia telah menunjukkan bahawa iPad Pro 2018 lebih mudah untuk bengkok walaupun dengan harganya yang begitu boleh dikatakan mahal. Kepada pengguna-pengguna iPad Pro 2018, diharapkan semoga anda lebih berjaga-jaga dengan iPad yang mahal anda tu. Bercakap dengan HMD, iaitu pengeluar telefon Nokia terbaru kini, mereka mengatakan bahawa pada 5 Disember ini, mereka akan melancarkan 3 variasi telefon Nokia yang baru di Dubai. Semasa acara tersebut, berkemungkinan Nokia akan mendedahkan telefon yang dikenali sebagai Pio View, yang mana mempunyai 5 kamera. Mari kita nantikan 5 Disember ini. Minggu lepas, saya ada bercakap mengenai Samsung telefon lipat. Minggu ini, sekali lagi saya bercakap mengenai Samsung telefon lipat. Berdasarkan Yonhap News Agency, telefon lipat pertama Samsung mungkin akan berharga 2 bilion won, iaitu bersamaan dengan RM7,468.23. Wow, wow. Harga tu lagi mahal pada laptop yang saya guna untuk editing video ni. Berdasarkan Sportkeeder, pada tahun 2019 ini, Microsoft bakal melancarkan Xbox One tanpa cakera. Dengan pelancaran tersebut, Microsoft bakal melancarkan Xbox One-nya pada 2019 ini dengan harga $200 bersamaan RM837.56. Walau bagaimanapun, Microsoft masih menawarkan Xbox One dengan cakera. Cuma Microsoft hanya ingin memberi alternatif yang lebih murah kepada pengguna. Bagi permainan generasi kini, Microsoft kelihatan seperti kurang menonjol berbanding Sony dan Nintendo, di mana jualan mereka lebih tinggi berbanding Microsoft. Berkemungkinan dengan pelancaran Microsoft Xbox One yang terbaru tanpa cakera ini, yang mana lebih murah, mungkin akan mengembalikan zaman kegemilangan Xbox dan menjadi perhatian pada tahun 2019 nanti. Bercakap berkenaan konsol, PlayStation tidak menyertai acara E3 2019 untuk pertama kali setelah 24 tahun, yang mana acara tersebut diadakan sejak 1995. Masa tu saya pun tak lahir lagi tau. E3 merupakan acara industri permainan video terbesar yang diadakan setiap tahun. Walau bagaimanapun, Sony mempunyai beberapa permainan eksklusif yang akan dilancarkan pada tahun 2019. Pada minggu ini, pada 13, 14 dan 15 November yang lalu, terdapat 3 permainan video yang telah dilancarkan. Bermula dengan 13 November 2018, permainan video Hitman 2 telah dilancarkan, diikuti dengan 14 November 2018 dengan pelancaran permainan video Fallout 76. Dan permainan video yang terakhir untuk minggu ini adalah Battlefield 5 yang dilancarkan pada 15 November 2018. Pada minggu ini boleh dikatakan juga viral WhatsApp stiker, di mana kini mungkin ada kawan-kawan anda yang menghantar WhatsApp stiker dengan mukanya sendiri sebagai emoji. Jadi selamat datang ke segmen baru MedTech pada minggu ini. Ambil! Jadi pada minggu ini, MedTech telah melancarkan satu segmen baru untuk pertama kalinya yang dinamakan segmen Jom Buat. Yang mana segmen ini akan mengajar anda tutorial. Dalam segmen Jom Buat ini, saya akan mengajar anda cara macam mana untuk membuat stiker WhatsApp dengan muka anda sendiri. Jom! Mula-mula, buka Play Store. Kemudian, klik pada Personal Sticker for WhatsApp dan klik butang install.
Kemudian anda perlu mencari apps PixArt Studio dan klik butang install. Setelah kedua-dua apps ini di-download, buka app PixArt. Kemudian pilih gambar yang anda inginkan untuk dijadikan sebagai stiker. Dan scroll dan klik butang cut out. Dan klik logo ini. Sekiranya anda telah berpuas hati dengan selectionnya, anda boleh klik butang save. Kemudian klik lagi butang ini. Klik pangkah untuk tutup iklan dan pastikan tik pada save as a sticker dan klik butang save. Dan tekan butang back sekiranya anda tidak ingin membeli full version dan klik save to gallery. Kemudian buka app personal sticker for WhatsApp. Anda dapat lihat bahagian PixArt dan klik add. Dan kemudian klik butang add lagi sekali. Anda boleh buka WhatsApp, klik ikon emoji dan klik pada ruangan yang ketiga dan klik pada ikon stiker anda. Kini anda boleh membuat emoji dengan wajah anda sendiri. Ya, itulah cara macam mana nak buat stiker WhatsApp dengan menggunakan wajah sendiri. Jadi dengan berakhirnya segmen tersebut, maka berakhirlah Medtech pada minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen jika anda ada apa-apa yang nak berkongsi dengan saya. Saya Akmal, Medtech MSG.